banget deh. Keren banget sih. Terima kasih ya udah main untuk pembukaan. Inilah dari Sekolah Alam atau School Universe Parung Bogor. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman kita. Ya, selamat malam keluarga Indonesia. Saya Rosiana Silalahi. Rasanya senang sekali bisa bertemu Anda di minggu malam ini. Dan seperti biasa, saya selalu memiliki sahabat-sahabat Rosi yang istimewa. Malam hari ini kita sedang berbicara soal pendidikan. Menjelang Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei nanti. Pendidikan untuk semua, itulah yang ingin saya bagi pada Anda malam hari ini. Bicara soal pendidikan tidak mengenal usia, tidak mengenal kelas sosial, juga tidak mengenal sisi fisik. Sahabat saya yang satu ini, ia memiliki keterbatasan fisik. Ia memiliki satu kondisi fisik yang disebut dengan cerebral palsy atau kerusakan sel otak. Tetapi semangatnya melampaui segalanya. Ia memang memiliki keterbatasan fisik, tetapi memiliki keutamaan semangat dan spirit. Kita lihat bagaimana perjuangannya. Bening kadang kemampuan makan sendiri menggunakan sendok melalui bina diri. Christine, perempuan muda ini bukan perempuan biasa. Cerebral palsy atau kerusakan otak yang dideritanya tidak membuat Christine berdiam diri. Penuh semangat, ia terus berusaha menggapai masa depan yang lebih cerah. Kini, ia tengah skripsi di Universitas Surabaya, jurusan pendidikan luar biasa. Cita-citanya menjadi guru untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Bagi Christine, kuliah memang butuh perjuangan lebih. Apalagi kerusakan otak yang dideritanya telah menyebabkan jari-jari perempuan 28 tahun ini kaku, tidak dapat menulis. Andalannya untuk belajar hanyalah sebuah laptop. Sayang, kini laptopnya sudah rusak. Layaknya gadis muda, Christine akrab bergaul dengan teman-teman di kampus. Layaknya anak muda, bakso Malang juga jadi makanan favoritnya. Christine dengan segala keterbatasannya tidak pernah menyesali keadaan. Ia percaya penuh pada kehendak Sang Pencipta. Ya, sahabat istimewa saya malam hari ini khusus saya terbangkan dari Surabaya, Christine Setiawati. Hai, apa kabar? Ayo, kita duduk sini. Capek dari Surabaya? Oh, ada Tante Esther ya. Silakan Tante Esther ikutan duduk di sini. Yuk, di sini. Boleh kita berikan tepuk tangan lagi untuk Christine? Hebat. Christine sekarang kuliah di Universitas Surabaya. Bisa bagi nggak? Christine kok bersemangat sekali sampai mau terus kuliah? Ini semua berkat dukungan dari mama, papa, teman-teman kerja, dan yang penting dukungan dari yang menciptakan saya. Ya itu Tuhan Yesus yang membuat semuanya indah pada waktunya. Oh, luar biasa. Christine tuh waktu jadi ikut SD juga, SD, SMP, SMA, itu di sekolah seperti apa? SMP-nya itu di umum, SMA-nya di umum. Oh, SMP, SMA jadi sekolah umum terus? Yeah. Kamu hebat sekali, luar biasa. Hebat. Mana yang paling, apa yang Tante lihat dari seorang Christine, semangatnya, bagaimana ia, ia mengatakan didukung oleh banyak orang dan dia bersemangat sekali. Tapi apa yang menurut Tante Esther, kekuatan paling utama dari seorang Christine? Doa. Doa. Ada Pak Budianto di sini. Pak Budianto, saya cukup kagum bahwa Universitas Surabaya mau menerima siswa seperti Christine. Apa pertimbangannya waktu itu, Pak? Pertimbangannya adalah bahwa
semua anak itu mempunyai potensi yang ada kalanya kita tidak ngerti. Sedangkan kesepakatan internasional kita itu sudah menggariskan bahwa kita sudah waktunya untuk memikirkan pendidikan untuk semua. Pendidikan untuk semua. Ya. Bagaimana berkomunikasi, berinteraksi Christine dengan para dosen begitu? Bagaimana Christine kemudian mengeluarkan gagasannya saat kuliah? Khusus untuk Christine kan disesuaikan dengan kemampuan, karena kemampuan komunikasi dan motoriknya terhambat, maka penyelesaian tugas-tugas yang menggunakan itu menjadi ada toleransi dari ibu bapak dosen. Gitu. Dalam hal itulah toleransinya, Pak ya. Tapi dalam keadaan yang in general, dia sama seperti anak-anak lainnya. Sama, penentuan kelulusan dan sebagainya sama. Dan kamu siap bersaing dengan teman-teman yang lain? Siap. Siap. Kamu nggak minder dengan teman-teman yang lain? Enggak ya. Nah, Pak Eko, saya mau tanya. Kemarin kita bicara soal anak-anak autis dan ada orang tua di mana ketika menyekolahkan anak autis di sekolah-sekolah mainstream, sekolah-sekolah umum, bahkan ada orang tua yang mendemo begitu, atau sekolah yang tidak menerima anak autis. Apakah inisiatif dari sekolah atau negara yang harus mengatur bahwa tidak boleh lagi ada diskriminasi bagi sekolah-sekolah untuk menerima anak-anak dengan keterbatasan fisik? Hal seperti ini negara yang memutuskan bahwa pendidikan tidak mengenal diskriminasi. Artinya istilah internasional pendidikan inklusif. Jadi secara konstitusi kita sudah mengatur bahwa pendidikan itu adalah untuk semua golongan, untuk semua anak dan tidak boleh memisah-misahkan atau mendiskriminasi apakah anak itu memiliki keterbatasan fisik atau tidak. Terima kasih Pak Eko. Nah, ada seseorang yang ingin bertemu dengan kamu, dia sudah lama sekali ingin bertemu dengan kamu. Ya, siapakah dia? Dan dia juga ingin menyerahkan sesuatu untuk kamu. Saya panggilkan di mana dia sekarangnya. Mohon keluar. Siapakah sahabat Christine yang ingin segera bertemu dengannya? Inilah dia, Elizabeth. Awas, hati-hati saya. Yuk, kita di situ. Kamu selalu pengen ketemu, panggilnya apa? Cece. Hah? Panggilnya Cece. Cece. Oh, Cece. Oh, Cece Elizabeth. Tuh, sini. Christine selalu ingin bertemu dengan Elizabeth. Jarak yang memisahkan mereka, Christine ada di Surabaya dan Elizabeth ada di Bogor. Apa yang mau disampaikan ke Christine? Saya senang melihat dia ada di tempat ini. Dan Elizabeth sangat senang. Christine sekarang maju sekali ya, luar biasa. Dan sekarang Christine sedang menyiapkan skripsi. Ya. Apa hadiah apa buat Christine yang mau dikasih? Kemarin Christine kan cari CD yang ada suaranya saya. Nah, kemarin kebetulan Cece ada rekaman. Nah, ini ada buat Christine. Ya. Ya, baiklah. Luar biasa ya. Semua orang mencintai Christine dan Christine harus tahu bahwa malam hari ini begitu banyak yang terinspirasi dengan Christine. Terima kasih sudah memberikan banyak cerita dan inspirasi bagi kita semua. Selamat menulis skripsi ya. Keluarga Indonesia, masih ada sahabat Rosie yang akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama.